Mbak, ya. Eh, Mpok ya, Mpok. Ya. Ada ikan mas yang ada telurnya nggak? Ada, ada. Nah, itu ya, dipecak juga ya? Ya, pecak juga. Yang lainnya ini pada puasa ya? Jangan-jangan mereka nggak makan buat bayarin kita doang nih. Kang, minumnya nggak pesen? Minumnya ciri khasnya apa? Mau jus sirsa, ada. Jus sirsa, terus? Ada es teh manis, es jeruk, ada. Kalau gitu kita pesen es teh tawar. Es teh tawar, ya udah. Apa ini, Neng? Ini pecak ikan mas sama gabus pucuk. Mana nasi? Ini itu lalapan, lalapan nasi doang. Nah, aja nempok nih. Gerame itu, ini gerame yang ada air. Ini ikan mas, ini ikan mas. Iya. Uduh. Oh. Wow, ini yang ditunggu nih. Woi, cakep. Bermacam-macam pecak, silakan Om. Ikan mas. Ikan mas telur itu. Oh, ada gurame. Ayo Om. Nih kita coba dulu kuah dari pecak gurame. Iya. Coba kuahnya. Nasinya, Ming. Waduh. Rasa di tenggorokan. Mantap. Ini namanya pecak gurame. Bumbunya enggak bercanda nih. Kak, es teh tawarnya datang tuh, Kang. Oh, ini. Ini benar-benar namanya pecak. Jadi semuanya, semua rasa dari bumbunya itu muncul semua. Nggak ada yang dominan. Semuanya pada porsinya, semua nggak ada yang overacting. Semuanya ini sebetulnya sama, Neng, kalau yang pecak ya. Cuman kayak mainnya, yang utamanya itu ikannya beda-beda. Untuk penyuka pedas, cocok juga nih. Tadi ya. Sekarang coba dari gabus pucung. Oh iya, ternyata gabus itu, ikan gabus ada manfaatnya ya Om ya? Ya, betul. Ada zat albumin. Albumin yang itu bisa bermanfaat untuk penyembuhan luka secara cepat kayak setelah beres operasi ya Om ya. Diabetes juga bisa ya Om ya, dari zat albumin itu ya. Terus, jadi albumin itu zat yang membawa makanan, vitamin, dan obat ke sasaran gitu. Oh, seperti itu. Jadi orang yang sakit-sakit itu dikasih albumin, jadi obatnya bisa terserap dengan baik. Om, boleh minta foto nggak Om? Oh, boleh, di mana nih? Foto kayaknya rame-rame ya Neng ya? Iya. Kalau kita pindah ke sudut sana boleh nggak semuanya Om? Boleh, ayo. Yuk, semuanya Om ya. Hitungan ketiga kita berteriak goes. Oke. Berapa? Dapat semua Neng? Ada, ayo. Oke, hitungan 1, 2, 3, goes. Punya. Neng, lanjut lagi tempat lain, Neng. Naik apa? Ya naik sepeda lah, naik apa lagi? Ye, Neng kapan? Neng capek ah, nggak mau ah, curang deh tadi Neng ngambil gambar Kang Pepi ngos-ngosan. Nanti kita janjian di itu, di apaan? Di Fresh Market ya. Aku mau balikin dulu sepedanya. Udah gitu kita ketemuan di Fresh Market. Langsung di Pasar Segar ya? Ya. Ya udah, hati-hati, Kang. Ya. Bisa, Kang? Bisa. Oi, Neng. Hati-hati, Kang.